tapi itu 16 foto, sebenarnya satu foto itu kan 1000, 16.000, 16.000 udah 4 kali jadi. Inisialnya TPN, sudah 4 kali mengedarkan, sekali mengedarkan 16.000, sekali mengedarkan 16.000. Kemudian LP yang kedua, LP tanggal 21 Oktober 2020, tersangkanya ada yang di tengah, Ridwan Ukir. Kemudian LP yang ketiga, LP tanggal 22 Oktober 2020, tersangkanya umur 23 tahun, pekerjaannya swasta, barang buktinya banyak sekali, 25 ribu butir lebih. Untuk lengkapnya, Pak Dir Narkoba akan menyampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Jadi rekan-rekan, untuk press conference kali ini saya menyampaikan bahwa Direktur Narkoba oleh Daerah Istimewa Yogyakarta selama bulan September sampai dengan Oktober ini telah melakukan penangkapan terhadap 16 tersangka dan 14 kasus tersangka migrasi. Di mana dari 14 kasus tersebut ada 3 yang menurut kami cukup besar. Yang berada di tempat kerja. Memang untuk selama COVID ini, untuk penangkapan yang hanya dilakukan oleh Direktur Narkoba ini lebih banyak kepada tersebut robika dan narkotika.